sih. Dekat tengah. Siapa pandai main bola sepak? Ramai. Wih, ramai. Siapa wakil sekolah lomba lari? Dekat tengah. Kamu, ini Pak Amin. So after that, so I will go to you. Could you keep the smile? That all of you here in this class will be great people. I hope one day, after 10 years, after maybe 20 years, I'll be looking all of you on the television. I'll be reading about all of you in the newspapers. I'll be reading about all of you in books. Because you will be great people. Can you? Yes! Please dream. Dream big. Never afraid to dream. Untuk mengalami sendiri dan menjiwai sendiri bagaimanakah keadaan guru-guru mengajar di dalam kelas. Dan begitu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Teach for Malaysia TFM dan juga Yayasan TFM yang telah menghantar fellow mereka seramai 5 orang di sekolah ini dan juga beberapa sekolah lain untuk mengajarkan bahasa Inggeris. Kita menggalakkan sesi libat urus di antara pihak swasta dengan pihak kerajaan seperti ini, terutamanya di dalam meningkatkan kualiti penguasaan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak kita. Dan juga untuk sekolah ini, untuk penyelenggaraan, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju untuk menurunkan belanja penyelenggaraan sebanyak RM100,000. Jadi terima kasihlah kepada semua, dan secara dasarnya kita akan berterusan berhubung dengan Kerajaan Negeri Sabah melalui Menteri Pelajaran kita di Sabah untuk sebarang urusan berkaitan pendidikan. Everybody is so cool, man. Sekolah bebas sampah. Sekolah aku bersih, indah dan ceria. Tahniah. Mungkin akan diserahkan oleh yang berhormat Menteri Pendidikan kepada Pengarah Pendidikan Negeri Sabah. Terusnya akan diserahkan kepada Pegawai Pendidikan Daerah Sempurna. Dan akhirnya diserahkan kepada Guru Besar SK Pulau Oman. Dia berjalan kunci ya? Pergi ke Menteri PDBN. Cikgu Khairul ni dia asal daripada Selangor tapi dah 7 tahun. Ya, baru 7 tahun. Baru 7 tahun mengajar di pulau ini. Oh, Selangor.
Dan dia kata tak bercadang nak balik lagi. Ya. Dan melihat untuk terus menabur bakti dan mengajar kat sini. Amin. Saya pun merasa pelik bagaimana Cikgu Khairul mempunyai semangat yang semacam itu. Mungkin kita boleh tanya dengan Cikgu Khairul sendiri lah. Alhamdulillah. Bermakna jadilah kamu ini orang yang besar jiwanya, biarpun badanmu kecil dan di mana-mana saja kamu tercampak, kan, kamu berbaktilah, biarpun orang baling tahi sama kamu, orang baling najis pada kamu, tapi kamu berbaktilah. Jangan kira bangsa, jangan kira agama. Tetap juga, biarpun saya dari Semenanjung, saya datang ke Sabah ini, saya tidak akan kira. Yang penting kita mesti mengajar seperti mana yang telah diajar oleh pensyarah-pensyarah di IPG dulu. Tahniah kita ucapkan Cikgu Khairul. Kita harap ramai lagi yang mempunyai jiwa besar dan badan yang besar. Dan kita harap dan ini pulau dengan penduduk dan bukan tanah besar dan penduduknya hanya 500 lebih. Tapi saya dengar dengan dia bercakap Arab semua tadi menunjukkan dia seorang yang berjiwa besar dan inilah contoh guru harapan negara kita. Dan kita harap ramai lagi guru-guru boleh mencintai Cikgu Khairul. Dia cakap pun dah punya orang Bajau dah. Al-muallimuna laisal mawjud. Sorry Ron Jiddah. Sorry Ron. La buda alaina an udar al-lughah al-arabiyyah fi kulli Sabah. Al-muallim fi kulli Sabah. Adiwira. Adiwira. Inilah adiwira kita. Inilah superhero kita. Okey, terima kasih. Okey. Macam kita tengok ni. Dia agak ganjil sikit. Ada satu kebuci dia. Ah, itulah satu eh. Baby, apa? Apa ni baby? Ha? Apa yang ada kat sini? Ni kubur. Cuma menaik kubur kat sini, pertama batu nisan dia architecture dia tak sama dengan yang kita berada di Semenanjung. Dia lebih macam ada Balinese architecture. Dan satu liang dia kongsi keluarga. Macam tempat kita kan satu liang satu mayat. Ni satu liang dia tanaman. Dia macam dekat tempat Arab lah. Macam dekat tempat Mesir semua. Dia dah masuk museum sebahagian ni? Ya. Museum Sabah? Dan cuma menarik Zan, ada satu kubur Cina. Siapa pandai baca? Siapa tak ada yang boleh baca? Oh, air surut. Jom. Pelajaran amat penting untuk anak-anak. Walau di mana pun kita, jauh mana pun kita, yang penting anak-anak kita terdidik dan mempunyai pelajaran. Orang yang tidak mempunyai pelajaran akan mudah terdedah kepada gejala sosial dan juga beberapa gejala subversif.
kita telah menyaksikan apa yang berlaku di negara kita dan tidak jauh daripada tempat tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana apabila orang yang tidak mempunyai pelajaran yang cukup, mereka yang tidak mempunyai pendidikan, akhirnya dengan mudah dipengaruhi untuk mengikuti gerakan-gerakan radikal dan gerakan-gerakan ekstremisme. Jadi saya merasakan perlu untuk anak-anak kita mendapat pendidikan dan yang lebih penting lagi, pendidikan berteraskan nilai. Sebab itu di era baru ini, Kementerian Pendidikan Malaysia bukan sekadar ingin anak-anak kita pandai membaca, menulis, mengira, tetapi juga ingin mereka dilengkapi dengan nilai suci, nilai murni yang kita panggil sebagai manusiawi. Ada orang yang belajar pandai, mereka belajar cerdik, cemerlang dalam akademik, tetapi akhirnya mencuri, merompak harta orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil rasuah, ataupun ada yang terlibat dengan gerakan subversif. Mengingat terus kertas kerana menurut jawat terbuka sehingga sesi lawatan ketika sekolah selesai. YB boleh share tak apa yang istimewa dengan cikgu-cikgu dekat sekolah ni? Okay. Istimewa bagi sekolah kebangsaan Pulau Mabul ialah cikgu-cikgunya begitu kreatif, terutama yang dua orang ni. Yang seorang ni namanya Lutfi dari Johor, yang seorang ni Abu Sudirman, dan suaranya pun agak menarik juga kalau dia menyanyi. Tapi kedua-duanya merupakan orang yang kreatif dan telah banyak membantu sekolah kebangsaan Pulau Mabul. Dan kita berharap dia dapat menabur jaksi lebih menabur jasa lebih lama lagi di Pulau Mabul. Nak bisik-bisik.